Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini. Nah, Encik di sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Aku Si Juragan Ayam, teman-teman ya. Nah, di sini Encik akan bahas mengenai beberapa komentar kalian di konten gua sebelumnya. Dari komentarnya Rizky dan Wildan, "Bang, beli baterai sama lampunya di mana, Bang? Untuk pasang di inkubator, Bang." Lalu selanjutnya komentar dari Wildan juga, "Bang, di mana beli lampu sama baterainya, Bang, di game Aku Si Juragan Ayam?" Oke, teman-teman. Jadi di konten kali ini Encik akan bahas mengenai cara mengganti baterai dan lampu inkubator game Aku Si Juragan Ayam dan dimanakah lokasi belinya. Buat teman-teman yang udah penasaran, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu. Sudah? Terima kasih banyak, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Di poin yang pertama, untuk kalian yang ingin beli lampu dan baterai, yaitu kalian ke depan dari tiang tower listrik ini ya. Acuannya yang pertama yaitu tiang tower listrik ini, yang kedua acuannya yaitu ada NPC Doyok dan Dayat ini, teman-teman ya. Itu mengenai di poin yang pertama. Kalian beli dulu baterai dan lampu di depan NPC Dayat dan Doyok ini ya, atau di acuannya tower listrik ini. Nah, di depan situ, di depannya mereka, ini kan ngadep sana nih. Di depan sana tuh ada orang yang jual, ini dia. Jadi dia itu sembunyi ya dari rumah ini. Di tengah-tengahnya sini ada yang jual seperti ini. Di situ ada rumah dengan penjual NPC-nya Ujang namanya, teman-teman ya, dengan menjual yaitu baterai dan lampu. "Halo Mas, cari apa?" Terus kita akan ke toko elektronik baterai dan lampu. Dia ini menjual baterai dan lampu ya. Nama tokonya adalah toko elektronik ya. Jadi langsung aja kita beli baterainya seperti ini. Nah, harganya 50.000 TM dengan lampunya yaitu harganya 25.000 TM, teman-teman. Langsung aja kita beli seperti ini. Nah, kita udah beli seperti ini, terus kita coba ya cek di inventory kita apakah bisa dijual. Nggak bisa, teman-teman ya. Siapa tahu ada bug kayak pelet kemarin itu. Jadi nggak bisa dijual ya untuk lampu sama baterainya ini. Langsung aja kalau gitu di sini, kalau kita udah beli, teman-teman ya, di situ tadi. Jadi acuannya itu kalau kalian tanya lokasinya di mana, depannya dari NPC Dayat dan Doyok ini, di depan sana tuh. Nah, ini ya NPC-nya. Kalau enggak dari tower tiang listrik ini, teman-teman ya. Di sini ini kan tower listrik nih. Nah, di situ ya, di bawahnya pas itu ada NPC. Itu acuannya, teman-teman ya, untuk membeli baterai dan lampu, teman-teman ya. Langsung aja kalau gitu di poin yang ketiga, kalau kita udah beli, teman-teman ya, langsung aja kalau udah beli kalian ke tempat kandang anak ayam, karena inkubatornya di sana ya. Perlunya baterai dan lampu, teman-teman ya. Langsung aja di poin yang ketiga ini kita akan pasang baterai dan lampunya ini. Nah, ini kan inkubatornya. Kalau kita udah masuk di bagian inkubator seperti ini, kalian masuk bagian power seperti ini. Nah, di sini lampu dan baterainya sudah habis. Langsung aja kita ganti seperti ini. Kalian klik ganti seperti ini, terus pilih lampunya seperti ini. Terus yang baterai juga ya, baterai kalian klik, terus pilih baterai seperti ini. Nah, jadi kalau kalian cuma ganti satu item doang itu nggak bisa, tapi kalian harus ganti dua-duanya seperti ini, baru dia akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Tapi kalau satu aja kayaknya tadi itu ngebug ya, kita udah ganti tapi kok nggak muncul. Dan di sini kalau gini udah muncul ya, jadi langsung aja kita bisa gunain di sini sebagai penetasan telur, teman-teman ya. Tapi di sini kita nggak punya telur sih. Jadi kalian bisa gunain ya, kalau udah seperti ini powernya udah ngisi lagi nih baterai sama lampunya. Jadi kalau habis kalian tinggal beli aja di tempat tadi itu ya. Jadi di step yang keempat kita udah pasang baterai dan lampunya di inkubator yang perlu dipasang seperti ini. Lanjut itu di step yang kelima, dan lihat inkubator kalian bisa digunakan kembali. Jangan lupa kalian bisa tingkatin juga seperti ini, terus juga ganti skin seperti ini, teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu aja adalah cara membeli baterai dan lampu serta mengganti baterai dan lampu di inkubator game Aku Si Juragan Ayam, teman-teman ya. Jika menurut teman-teman konten ini sangat bermanfaat dan informasi yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye semuanya. Jadi acuannya itu tempatnya si Dayat sama Doyok ini, di depan sana tuh ada yang jual nih. Ini dia NPC-nya nih. NPC-nya namanya Ujang. Di bawah dari tiang listrik ini ya, atau sebelahnya dari ini tenaga air ya. Langsung aja tenaga listrik dari air maksudnya. Gimana sih itu? Ya.